Halo, selamat bertemu kembali di channel Muklek Audio. Kali ini saya mau cek sound, tepatnya sound system Gian Logic Audio. Ini sound system nyalur membawa 1 bokajaan, 4 middle dan 8 subwoofer angle ya. Yang atas ya untuk spek speakernya, untuk subwoofernya Function One memakai Fabulous 18 in dan juga mini scoopnya memakai 18 in Fabulous juga, dan untuk gajahnya memakai PD158 untuk tipenya, dan middlenya sendiri memakai RCF tipe 10L750Y color, dan untuk high-nya memakai PD, lupa serinya ya, pokoknya PD untuk high-nya. Oke lor, kita lihat powernya dulu. Ini ada power RDW 10.000, FA 10.000, dan atasnya RDW FA. Oh, ini yang 10.000, yang atas yang bawah tadi 20.000, dan yang biru ini kelas H ya lor. Dan yang atas RDW kelas GB IBL 9 VZ. Ini yang 20.000 FA ya, RDW yang paling bawah untuk menghandle miniscope, dan ini menghandle gajahan, dan ini untuk middle dan tweeter yang kelas H, dan atas GB untuk Function One subwoofer 18 in yang Function One lor. Oke lor, kita menuju ke aksesoris atau tempatnya operator lor. Di sini ramai sekali, banyak teman-teman yang kesini lor untuk melihat cek sound Gian Logic Audio yang ada di kawasan Sidoarjo, Sidokepung, Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo lor. Ini Pak Pamong lor, Pak Pamong Buntu yang menjabat di kawasan Sidokepung lagi berjoget lor. Pamong Buntu. Nah, bos dari Geruntel Audio, dan yang di belakangnya ada Juragan Soto. Aksesorisnya memakai seperti biasanya lur, untuk aksesorisnya Juragan Soto joget air. Itu ada Mas Jimblek. Ini mixernya memakai Mackie SR24.8 lur ya, untuk mixernya. Dan itu untuk F1 nya kira-kira berjarak 30 meter lor, tempat operator sama FOH. Ini Mackie nya lor, tampak masih baru. Ada Pak RT dan Pak Pamong lor, lagi nunggoi cek sound. Aksesorisnya seperti biasa lor, ada efek Yamaha Triver 4800 EQ PSS, dan ada sebuah kompres drummer lor, kompres drummer 2 channel. Ini sudah bunyi tapi belum saya masukkan ke HP. Nah ini lur aksesoris. Nah ini operatore lur, Mister Lalo lagi ngongkek lur. Ini operator darurat ini lor, operator darurat plus dadakan. manajemennya mulai berkedap-kedip. Dan yang paling atas ini PSU, dan ini untuk indikator untuk tegangan AC ya, untuk jala-jala listrik PLN maupun genset wire untuk indikator. Yaitu ada mic wireless, lupa saya mereknya. Sarapan lor, istirahat sih, makan dulu. Gak melo, makan tak kru masih ada di sana tempat operator. Rame lor, monggo merapat, rame sekali. Iya jarku joget titik orek, tapi dia ini rek, aduh enak joget rek. Kita titik salah nih. Oke lor, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.